Ya, tadi saya sampaikan, memang kita penyulul pertanian lapangan kita memang kurang. Kurang. Tadi saya sampaikan oleh Pak Mentan, kurang 40.000. Padahal ini ada yang sudah memiliki pengalaman lapangan 17.000. Yang paling penting saya lagi, yang paling penting adalah bagaimana mencarikan jalan keluar yang 17.000 ini tanpa melanggar undang-undang, itu aja, tanpa melanggar aturan. Itu yang mau kita carikan solusinya. Selama ini Pak, tenaga karya tempat ini dibayarnya? Apanya? Ya, lewat APBN. Tapi kan dikontrak setiap tahun perpanjangan gitu. Saya kira pengalaman lapangan saya kira juga sangat penting ya untuk mendampingi petani dalam rangka memperbaiki produktivitas pertanian kita. Dah? Hmm? Apanya? Ya, nanti saya akan panggil Pak Mentan, Menpan, posisi regulasinya seperti apa ya. Untuk mencetak utang, Bu. Apanya? Bikin puisi, Pak. Tak ngerti loh ya, dunia juga tahu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri Terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri Terbaik Dunia, masuk sebagai banyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai kok. Semua orang hormat kepada Bu Sri Mulyani. Ya kalau ada kita yang menyampaikan seperti itu ya mungkin belum ngerti masalah ekonomi makro. Terima kasih.